Dide TV KPM. أهلاً وسهلاً إلى برنامج Didik TV KPM. اليوم نتعلم عن الأصول الدين. Tentang apa dia? Tentang sejarah penyusunan ilmu tasawuf, tadwin tasawuf. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini, apa yang kita nak bincangkan Ustaz? Boleh Ustaz? Pada segmen kali ini, Ustaz nak buat aktiviti dengan Syafiqah. Aktiviti yang mendebarkan Ustaz. Aktiviti, kita nak uji lagi. Nak uji lagi. Tiga soalan Ustaz bagi, Syafiqah boleh jawab. Jadi Ustaz nak uji lagi untuk memantapkan lagi kepahaman Syafiqah. Kena ingat banyak ni Ustaz. Ya. Okey, bukan main-main, kena ingat. Jadi soalan, soalan yang kali ini ni, nak ujian untuk kali ini untuk adalah ujian yang menyeluruh untuk bab kali ini. Teruskan Ustaz. Okey, baik, kita tengok pada soalan yang terpapar di sini. Baik. Ustaz nak Syafiqah tengok dulu soalan. Fahamkan dulu. Saya fahamkan dulu. Okey, saya baca ke boleh Ustaz? Boleh, boleh. Okey, yang pertama kotak yang atas tu Al-Istimdad Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri wal Imam Al-Junayd Al-Baghdadi. Ya, dalam betul. Kotak pun ada pemilihan R for untuk masdar tasawuf. Ya. S al-ulama alladhina katabu fi ilmi tasawuf ihya ulumuddin. Ya. Dan T laqab bi imam bi imami at-taifatain. Jadi soalannya, ikhtar al-ijabah as-sahihah al-mu'addah. Betul Ustaz? Hasabi rumus. Hasabi zumur fil jadwal as-sabiq. Jadi ar yang pertama adalah masdar tasawuf min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar. Ar. Ar ya, min itu, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masdar tasawuf. Betul Ustaz. Itu yang pertama. Untuk ar masdar tasawuf jawapannya adalah an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tak betul nanti Ustaz cek. Ya. Okey. S pula. Untuk S pula. Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, saya jawab Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ulama yang menulis pada ilmu tasawuf, kitab yang bernama Ihya Ulumuddin adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Untuk okay. S. Ya, Ustaz. Untuk S. Okey. Untuk T. Untuk T pula. Untuk T, laqaba bi Imam At-Taifatain. Imam At-Taifatain, jawapannya Al-Imam Al-Junayd Al-Baghdadi. Ya. Betul, Ustaz? Ustaz boleh cek, Ustaz? Ustaz tengok dulu. Okey. Ustaz tengok dulu. Ya. Okay. Okay. Tiga-tiga jawapan yang diberikan oleh Syafiqah tersebut adalah tepat dan betul. Alhamdulillah. Maknanya ke Ustaz, dalam kotak tu saya kena fahamlah ke Ustaz? Ya. Apa yang diminta? Kena faham. R itu merujuk, R itu penerangannya, S itu penerangannya, T itu penerangannya, dan apakah yang dimasukkan dengan R, apa yang dimasukkan dengan S dan apa yang dimasukkan dengan T. Dan Syafiqah telah berjaya menjawabnya dengan baik. Alhamdulillah. Lima bintang? Saya tak mau bagi lima bintang. Yang ini Ustaz bagi 10 bintang. Oh, alhamdulillah 10 bintang. Banyak gandaan, tu. Gandaan 10 bintang. Alhamdulillah. Tapi sebelum dapat 10. Sebelum dapat 10. Okey. Kita beralih kepada satu lagi soalan. Oh, susah ni Ustaz. Nak bagi pun banyak-banyak pun mesti kena ada juga ujian yang lebih mencabar. Begitu. Jadi Ustaz, teruskan. Tahadas an ba'd al-jahabizah minal mutasawwifin al-Imam Al-Ghazali. Ceritakan tentang tokoh tasawuf iaitu Imam Al-Ghazali. Soalan yang pertama adalah al-ismu, nama beliau. Nama al-Imam Al-Ghazali, jawapannya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Okey. Kunniyah. Kunniyah, laqab Ustaz. Ya. Laqab. Nama panggilan. Gelaran. Gelaran. Gelaran untuk Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Dan Nasha'atun. Nasha'atun berkenaan dengan pribadinya Ustaz? Pribadinya. Satu sudahlah. Okey. Akhzul fiqhi wa usulul fiqhi. Dia adalah orang yang mengambil ilmu sufi dan juga ilmu usufi sehingga menjadi orang yang bijak dalam dua-dua bidang tersebut. Masya-Allah, hebat. Hebat Ustaz. Betul. Dan yang terakhir, as-suluk. As-suluk lil Imam Al-Ghazali kana 'ilman bari'an min syatal ulum. Dia adalah orang yang
yang mahir dalam banyak lapangan bidang keilmuan. Betul itu. Betul Ustaz? Betul itu. Berapa Ustaz? Kita nak bagi. Ustaz, ada soalan lagi Ustaz? Tak puas hati lagi. Ada satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan. Tunggu apa dia? Mani lazi. Kata bal kitab ada bun nufus. Okey, ini macam mencabar sikit Ustaz. Ya. Saya pun dah lupa ni. Apa dia? Yang menulis kitab yang bertajuk Adabu An-Nufus. Baik, jawapannya dedeng Al-Haris Al-Muhasibi. Ya, betul. Nampak gayanya Ustaz tak berjaya untuk tak beri bintang kepada Syafiqah. Ustaz kena bagi juga 10 bintang kepada Syafiqah atas usaha dan juga tumpuan pembelajaran dia pada hari ini. Alhamdulillah. Dan telah berjaya menjawab semua soalan daripada awal sehingga habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya kita akan sebut Alhamdulillah. Itu yang diajar dalam ilmu tasawuf. Setiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. InsyaAllah. Jadi Ustaz, untuk prestasi keseluruhan saya pada hari ini? Jadi untuk prestasi Syafiqah pada keseluruhan untuk hari ini, amat baik. Dan mustaharak Syafiqah teruskanlah prestasi tersebut dalam pembelajaran yang lain. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana berkongsi dengan kami pada hari ini. Jadi Ustaz, untuk topik kita tadwin ilmu tasawuf, mungkin Ustaz boleh beri rumusan secara ringkas? Okey, rumusan secara ringkas pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah kita sudah dapat mengetahui tentang sejarah penyusunan ilmu tasawuf, bagaimana ia bermula dan siapa yang memulakan penyusunan tersebut dan orang-orang yang bertungkus lumus dalam menyusun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Dan dalam pembelajaran ini juga kita dapat mengetahui bahawa sumber utama, sumber asal dalam penyusunan ilmu tasawuf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan asasnya dalam ilmu tasawuf ini adalah menyampaikan perkara-perkara yang baik dan mencegah perkara-perkara yang tidak baik, dan kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ikutan yang terbaik dalam memastikan akhlak dan juga hati kita ini sentiasa bersih. Subhanallah, penutup yang cukup hebat daripada Ustaz kita pada hari ini. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid kita nak dapatkan sumber rujukan ataupun dapatkan nota, bagaimana Ustaz? Murid-murid boleh mendapatkan bahan rujukan dan sumber-sumber nota berkaitan pembelajaran kita pada hari ini di laman web Sumberku. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz lagi sekali atas perkongsian untuk kelas kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang memberikan tumpuan sehinggalah ke hujung kelas pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, kita berjumpa lagi dalam hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.